Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina di sini. Teman-teman, kalian lihat saya sudah cantik jelita tiada tara begini ya. Kalian tahu kenapa? Karena saya punya suami, dia mau bikin surprise buat saya. Saya tidak tahu apa ya, tapi dia suruh saya katanya berpakaian yang rapi dan cantik. Dia bilang begitu. Biasanya dia tidak pernah suruh saya make up, tapi kali ini dia bilang harus make up. Saya curiga kayaknya dia mau bawa saya ke restoran ya. Biasanya kalau kita ke restoran itu harus berpakaian yang agak rapi begitu ya. Tapi sekarang dia masih di atas. Dia bilang saya dengan Elena tunggu dulu di mobil. Dia masih mau ngambil sesuatu. Saya tidak tahu apa. Paul ini dia jarang bikin-bikin kayak begini ya teman-teman. Jadi saya ini penasaran kenapa dia bikin saya seperti ini. Dia bilang tidak usah tanya-tanya. Karena biasanya kalau saya bikin surprise juga saya bilang dia jangan tanya-tanya. Jadi saya pura-pura diam saja ya. Saya turuti dia punya mau. Sebentar kita lihat surprise-nya apa. Gemes. Teman-teman, ini bapak pemberi surprise apa emosi datar. Dia sudah datang ya. Dan sekarang saya minta dia. Dari tadi itu saya sudah minta-minta dia kasih tahu clue, tapi dia bilang nanti di mobil dia kasih tahu saya. Jadi bapak, saya minta tolong sekarang surprise-nya apa? Kasih saya HP. Oke. Mulai banget deh. Sabar. Kamu mau lihat ekspresi saya? Kasih tahu, saya pasti heboh. Cepat, kita mau kemana nih? Ada di dalam tas. Tas siapa punya? Tas ini, sahabat. Kenapa di dalam tas? Di depan, saya lupa. Iya, saya taruh di sini. Sini? Ya. Ini betul. Ini? Ya. Ini kan kok punya voucher. Ini voucher. Ya. Tapi sekarang kamu punya voucher. Buat saya? Iya. Nih. Iya. Really? Saya sudah punya semua. Sudah beli sepatu baru. Thank you sayang, thank you. Aduh, sambal. Mau cium deh. Astaga, teman-teman dapat voucher. 84 euro, hampir 85. Serius sayang, it's for me? Yeah, it's for you. Really? Yeah, well, go saja. Saya tidak butuh pakaian baru. Oh, saya sudah beli sepatu. Thank you. Aduh, sama-sama teman-teman mandikan dulu ya. Jadi teman-teman ternyata dia ini ya, dia mengibahkan, dia punya voucher ini sebenarnya dia punya. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Dan dia kasih buat saya teman-teman. Thank you. Sama-sama. Senang sekali. Aduh, jadi kita ke Leipzig dong. Iya. Oh, terus kenapa kok suruh saya bermakeup? Ya, kalau kok tidak makeup, kok pikir mungkin kita belajar saja. Saya suruh kok make up, kalau kok tidak pikir kita belanja saja. Ternyata dia punya trik saya ya. Saya mau kok pikir kita ke restoran atau. Dan saya pikir, tadi saya kasih tahu kalian kan teman-teman, tadi saya sudah bilang di HP, saya pikir kayaknya nih kita mau pergi ke restoran. Ups. Ternyata dia bisa juga bikin surprise. Oh, saya senang sekali. Terima kasih. Senang betul? Ya, of course, man. Belanja, siapa tidak senang? Kita berangkat. Sudah, sekarang. Jadi saya buang-buang waktu untuk bahan makeup hanya untuk pergi belanja, teman-teman. So, kita pergi dulu ya. Nanti saya jelaskan lagi kenapa saya bilang ini Paul punya. Gelap gulita menyelimuti HP ini. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di Leipzig. Kita sudah selesai makan. Dan sekarang kita mau menuju langsung ke Zalando. Saya tidak menyangka hari ini bisa ada di sini ya. Oh, ada mobil yang mau lewat kayaknya. Jadi itu ceritanya vouchernya itu, sabar ya, orang banyak lewat lu sama lu. Jadi karena waktu itu Paul dia lupa dia punya jaket, tidak punya om ya. Pelan-pelan Paul. Jadi ceritanya itu voucher, itu sudah dari kapan hari itu kita ke Leipzig, sudah lama ya. Terus kita ke Zalando, ceritanya mau belikan Paul jaket kan. Ternyata salah ukuran teman-teman. Jadi sudah beli harganya tuh 80, itu tadi 80 sekian yang saya kasih tahu di awal ya. Dan dia punya ukuran tuh salah. Jadi sudah bayar, selesai bayar begini. Langsung Paul dia bilang, wah ini salah ukuran. Jadi saya, kita langsung pergi tukar. Kita rencananya mau tukar, aduh, tasangko, tagate teman-teman. Kita rencananya mau tukar dengan, sabar ya.
Jadi waktu itu karena tidak ada ukuran buat Paul, jadi kita tukarkan dengan voucher. Jadi kita pikir nanti kalau misalnya Paul dia mau beli kapan-kapan begitu, kita bisa pakai voucher itu kan, dengan harga yang sama persis dengan harga jaket yang kita kembalikan itu. Iya, Lena tahu ribut, Lena. Diam, nanti orang tahu kita orang kampung ini. Jadi saya tidak menyangka, le kiri, ya. Saya tidak menyangka kalau dia mau kasih saya ya, karena kemarin itu dia punya om sudah kirim balik dia punya jaket. Jadi dia kasih saya tadi itu. Saya kira mau makan di restoran mewah, romantis-romantis gitu ya teman-teman. Ternyata dapat kasih vouchernya, saya lebih senang lagi teman-teman, balanja. Apa terasa senang ya? Dia marah saya. Takut deh. Oke, saya lanjut lagi kalau kita sudah ada dalam Zalando ya. Ya. Kita sudah sampai di tujuan. Ada sale lagi. Naik lift, ya ampun. Susah karena banyak orang. Saya tidak tahu mau beli apa ini. Beli apa sayang? Saya tidak tahu. Asal mau cari dress. So teman-teman, kita sudah selesai. Tadi saya kebingungan teman-teman. Tadi tuh saya kebingungan ya, apa yang harus saya ambil, karena jujur saya tuh tidak puas dengan Zalando ya. Tuh saya yang tuh apa? Zalando barang-barang tidak terlalu bagus. Tidak, kayak gimana ya, itu kan maaf ya. Iya, saya mohon maaf yang suka belanja di Zalando atau saya mungkin yang kerja di Zalando. Saya bilang maaf buat saya bilang maaf buat kalian. Jadi apa namanya, kayak itu kan Zalando tuh kan kayak outlet, orang-orang kalau misalnya beli barang online terus mereka kirim kembali karena tidak puas dengan barangnya atau tidak sesuai dengan yang mereka inginkan mungkin kan. Dan ternyata tuh tidak apa namanya, kayak kualitasnya juga kurang terlalu bagus, terus banyak yang kotor-kotor begitu teman-teman. Jadi saya cuma berhasil dapat 3 atau 4 baju. Saya sebentar kasih lihat kalian kalau sudah sampai di rumah ya. Dan ya, itu saja teman-teman. Yang penting apa? Saya dapat barang ini. Kalau kalian yang sudah ikuti saya dari lama pasti tahu tentang ini ya, saya tidak perlu jelaskan di sini. So ya, sekarang kita dalam perjalanan pulang. Kok senang? Sedang pulang? Senang pulang, iya. Suami tercinta, kalian tahu tidak? Kalian tahu kah tidak betapa besar cintaku padanya? Aduh, sudah. Dia pusing langsung. Pusing kan, tidak? Aduh, senang. Kurang ajar.
Ya teman-teman, kalau kalian yang belum tahu ya, saya ini cinta dia sekali. Dia tuh salah satu, ya ampun sayang, satu-satunya maksudnya. Hampir keceplosan ya. Bercanda ya. Dia satu-satunya yang menduduki hati yang lemah ini, teman-teman. Ya sudah. Dia malu. Kok cinta saya saja atau tidak? Cinta kamu saja sayang. Ada pacar lain? Belum. Aduh, mana lehernya. Ini kalau saya tekan satu kali langsung mampus ya. Yang macam-macam dengan Raja Ampatnya. So, teman-temanku yang tercinta, saya sekarang sudah kembali di rumah dan saya mau kasih tunjuk kalian apa-apa saja yang tadi saya belanjakan. Hanya 3 barang, teman-teman, minta ampun. Yang pertama yang saya sesali, teman-teman, saya beli ini. Ini penipuan ya, dari tadi mereka gantung itu pakai hanger yang entah penipuan atau saya terlalu goblok ya. Mereka gantung pakai hanger yang XS, sapu ukuran kan XS kalau di Jerman ya. Dan kalian tahu, ternyata ukurannya 38. 38 itu M. Nah, ini harga yang sebenarnya, habis itu turun dari begini, dan harga yang terakhir 10 euro ya, teman-teman. Tapi ini ukuran M. Betapa pintarnya kakak Ina ya. Dari XS jadi M. Saya coba kalau misalnya masih oke, kelihatan pas, saya akan ambil. Tapi kalau tidak, saya akan pulangkan lagi ya. Oke. Begini kelihatannya kira-kira. Sabar, saya bikin sulap ya. Kalian lihat, saya pakai. Jadi begini teman-teman, kelihatannya di belakangnya seperti ini. Kayaknya oke sih, maksudnya biar dia M, tapi kelihatannya ini ya, pas-pas saja ya. Kalian lihat, di sininya tidak longgar juga. Aduh, ini masuk kah? Bagus toh? Bagus kan tidak? Bagus kan tidak saya? Bagus. 10 euro teman-teman ya, discount. Wih, saya suka ya. Terus, tadi saya ambil yang ini. Ini biasa saja ya, baju. Saya suka ininya, kayak ada putih-putihnya. Ini juga 10 euro, dari 35 euro, turun jadi 14 euro, dan dijual jadi 10 euro. Ini ukurannya S. Saya bikin sulap lagi. Beginilah kelihatannya ya, dia simple sekali. Tapi kayaknya kalau begini tuh harus kasih masuk ke dalam celana begini ya, teman-teman. Kira-kira, kelihatannya seperti ini. Dan tangannya begini. 10 euro. Nah, yang terakhir itu ada dress. Ini ukurannya S, teman-teman. Dan harganya itu segini ya. 14 euro 95 cent. Dari 34 euro 99.35 ya. Saya suka sekali ya. Ini saya masih pakai celana, teman-teman. Nanti kalau untuk jalan-jalan saya akan buka celana. Karena ini dress, teman-teman. Dan teman-teman, saya masih punya ini ya, masih punya sisa dari vouchernya yang Paul kasih ke saya tadi, masih ada 50 euro. Jadi itu tandanya teman-teman, saya masih berkesempatan untuk nanti beli pakaian lagi atau beli apa yang saya butuhkan pastinya ya. Dan masih total 50 euro, lumayan kan? Oh iya, kemarin teman-teman saya baru dapat paket dari saya punya teman di Inggris, Bella. Makasih Bella, ini paket keduanya ya. Dia sudah kirim paket pertama tuh sudah lama sekali dari Inggris dan belum sampai sekarang ya. Jadi dia kirim ulang, saya tidak enak ya. Saya bilang tidak usah kirim lagi, tapi dia bilang karena dia sudah janji, jadi dia kirimkan. Kalian mau lihat apa isinya? Bagaimana? Tidak mau terbuka ini. Oh begini ya, ampun Tuhan. Keunikan yang hakiki. Wow, ada 2 M&M. Terus ada, ini kayaknya khas Inggris nih, ada bendera Inggris juga ya. Terus ada, ini apa nih, Mars namanya. Mars. Astaga banyak sekali, ini lagi ada apa ini. Ada Haribo. Sama, ini saya belum pernah coba nih yang ini. Ini juga, ini kayak caca ya. Caca, sama Kinder Chocolate. Coklat, maaf, ini tulisan bahasa Inggris, kalau di Jerman coklat. Tapi kita masih bahasa Jerman. Oh iya. Terima kasih Tante Bella, terima kasih banyak. Sudah. Oke teman-teman, demikianlah video untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya tidak ada rencana sama sekali bikin video ini, tapi karena Paul yang suruh. Karena di awal tadi dia kasih kejutan buat saya, jadi terpaksa saya bikin ya. Tapi ya, semoga kalian suka dengan video ini. Dan sampai ketemu lagi di next video. Dadah!